Sanji Ryoko. Di Ryoko kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Lutfi. Kita mau kemana ini? Ini ke daerah saya ya. Ke daerah Tokyo. Sekarang saya mau ke Mishima Rakujiweng. Tempat yang paling terkenal ya di Mishima. Di belakang juga ada Spanyol. Itori wa nan de gun desu ka? Oh, itori 300 yen desu. 300 yen. 300 yen. Ai. Itori desu. Udah, kamu masuk dalam hidup. Yang lag namanya. Hah? Buat kenang-kenangan doang. Atau orangnya buat kenang-kenangan doang. Foto kemana? Jalannya apa? Iya. Ini temannya akan minta gue pakein ke Facebook. Ini dalam si marah kecil ya. Ini dia si ganteng Lutfi. Di dalamnya ada itu, ada rumah bunga ya. Ini mas apa nih? Mas Alek. Mas Alek. Siap. Rumah bunga ya, kita lihat itu. Nah itu dia. Pagi aja bagus, tapi kalau malam nanti ada itu ya. Pencahayaan tapi lebih berat. Mulai dari jam 5 sampai jam 9 malam. Silakan pada yang mau datang di Mishima Rakuji ya, tempatnya di depan Mishima Eki. Tiketnya berapa tadi? 300 yen ya, 300 yen. Naik 70 yen dari tahun ini. Cantik ya. Apalagi kalau ngajak pasangan di sini. Udah banyak bunga-bunga. Tapi sayang, nggak ada pasangan. Cuma ada nih berondong-berondong kayak gitu. Gua dapat terus gambar. Ini pada chef ya teman-teman dari Thailand. Ya. Ya. Ayo, cheese. Cheese. Selain ada bunga, juga ada keledai juga ya, hewan-hewan di sini. Masih tadi. Keledainya ngantuk, belum dikasih makan. Oh, apa pingsan tuh keledainya? Keledai. Pagi pingsan nih. Kenapa kecil gitu? Oh, ini. Apa namanya? Lama-lama. Lama. Lama. Enggak ngerti aku. Lama. Lama namanya. Wah. Wow. Lu berdiri orang. Kalau loncat gini gimana ya? Lama. Ini temen-temen kasih makan nih. Kamu kasih makan apa tadi? Tunggu. Yang enak. Mesti dikata. Biar nanti. Ada dua ekor. Dispor. Temennya mudon. Babi juga ada. Makanya sengaja. Apa? Suka nggak sengaja dimakan di apanya ini. Ini babi. Babi. Yang deket-deket mas. Keledainya.
besi. Yang putih, yang itu ya coklat ya. Buta goreng. Oishi. Buta goreng nih, osi nih. Pecai, pecai. Nah, selain juga ada tentang pandan, punya lesen pandan. Ya, kelihatan nih. Oke, di sini. Itu dia. Apa namanya? Kokoro. Kokoro. Resep pandan. Kira kecuali di sini juga tempat buat makan kopi kopi juga. Kuliner spot. Kuliner spot. Kalau udah masuk siapa mas? Ini aib ini. Ini ya. Lagi begini begini. Yang cukup vlog kali ini di Misi Mara kecil. Nanti kan vlog saya berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bisa share. Oke, subscribe ya. See you next time.